Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tenten. Kamu udah makan? Udah mandi? Apa lagi ya? Udah sayang aku belum? Selamanya kan selalu sayang kamu. Dasar kamu mah. Eh, kamu buka deh jendela kamar kamu. Udah ya, gak usah protes. Ibu negara, love you. Kamu ngapain sih lo jendela kayak gini? Kamu inget gak? Dulu aku pernah nungguin kamu depan jendela sampai kehujanan. Cuma karena kamu marah gak mau maafin aku. Tenten maaf, itu kan udah berlalu. Ih Tenten maaf. Dan kamu tahu gak? Kalau kamu marah itu mukanya gemesin, pipinya merah udah kayak badut. Emang ngeselin nih. Aku gak kayak gitu ya. Gak mau ngaku ya. Ih, apa sih? Enggak, sebel. Kenapa apa sih? Sini aku piuk. Dia jangan sebel lagi. Nanti mukanya kayak badut tuh. Is, ini banget sih. Tente mah. Nyebelin-nyebelin gini juga kamu sayang kan? Sayang banget. Ya udah yuk kita jalan. Tapi kita naik motor. Gak apa-apa kan? Aku tahu aku nanti makeup kamu luntur. Aku lebih suka naik motor. Biar aku bisa puyuk Tenten terus. Lagi pula imam itu di depan, bukan di samping. Dan mukmin itu di belakang, bukan di samping. Ya udah yuk jalan. Pegangan ya. Eh, tunggu Ten. Tapi naik motornya pelan aja ya. Soalnya aku gak mau cepet nyampe. Aku masih pengen berlama-lama sama Tenten. Ibu negara dasar. Ya udah kita pelan-pelan. Ten, kenapa ya? Kalau ada di dekat kamu itu aku nyaman banget. Masa sih? Aku boleh janji Bu Negara, sebisa aku untuk bisa terus menjaga kamu dan menemani kamu hingga nanti Allah mempersatukan kita dalam ikatan suci pernikahan. Tapi jangan lupa ya Ten. Apa Ibu Negara? Janji untuk terus sama aku. Aku janji sama kamu, akan ku tepati janjiku. Ya udah pegangan, awas jatuh. Kan aku udah bilang, pegangan Ibu Negara. Kamu bandel. Tenten sih, ngebut-ngebut naik motor. Ya udah maaf, aku beliin es krim biar kamu enggak bete. Mau? Mau banget. Udah, ayo kita beli. Tuh, ada yang jualan es krim. Bentar, kamu tunggu sini ya. Aku beliin dulu. Ini buat kamu. Makasih. Eh, kamu tahu enggak apa bedanya kamu sama es krim? Enggak tahu. Emangnya apa, Tenten? Enggak ada bedanya, sama-sama manis. Tenten dasar. Ya udah, aku mau makan es krimnya ya. Ya ampun Ibu Negara, makanya yang benar dong. Masa sampai belepotan kayak gitu, kayaknya kecil aja. Sini sini, biar aku lapin dulu. Gimana aku gak makin sayang? Hal-hal kecil kayak gini aja bikin aku selalu nyaman sama kamu. Udah tuh, udah bersih. Lain kali makanya yang benar ya. Malu loh dilihat orang. Ya maaf Tenten. Habisin es krimnya. Habis itu kita cabut. Siap Tenten. Ten, temen aku kasihan. Kenapa? Abis diputusin sama pacarnya. Berapa lama dia pacaran? 3 tahun katanya. Terus? Ya, kasihan aja. Bagus. Kok bagus malahan? Iya, kamu bisa belajar dari situ. Kadang yang punya hubungan lama, dia bisa jamin akan berending di pelaminan. Ada kalanya kita hanya jaga jodoh orang. Kalau semisal nanti aku dan Tenten gak bisa berending di pelaminan, apa yang akan Tenten lakukan? Berdoa sama Tuhan. Ya Allah, jika saya tidak berjodoh sama Ibu Negara, matikan saja jodohnya. Tenten mah. Kenapa? Sadis. Biarin. Aduh, sakit Ibu Negara. Jangan kenceng-kenceng kalau bau. Habisnya sih. Habisnya ganteng ya. Is, Tenten. Ah, sakit Ibu Negara. Kapten, nanti kalau udah sampai rumah telepon. Telepon ya. Siapa? Telepon aku lah. Oke, bentar. Bukan sekarang Kapten, tapi nanti kalau udah sampai rumah. Ini kan rumah aku juga Ibu Negara. Kata siapa? Kata Kapten. Kemarin ada orang marah-marah ke aku. Dia tanya rumah Pak Lurah, tapi aku jawab gini. Itu Pak, jalan aja lurus. Ada pertigaan pertama, belok kiri, lurus aja mentok. Nanti rumahnya Pak Lurah kiri jalan. Depannya itu ada beduknya sama terasnya luas. Jam-jam segini tuh banyak orang kok. Nanti tanya aja ke situ, mana rumahnya Pak Lurah. Terus? Tiba-tiba dia ngebentak sambil bilang, bangke lu deh. Itu mah masjid. Tapi gak pakai ketawa. Ketawanya itu cuma aku doang. Aduh, Tenten ini usil banget. Tapi kamu sayang kan? Pakai banget lah Ten. Ya udah gisono pulang. Ntar keburu malam. Assalamualaikum jangan. Waalaikumsalam. Dadah Ibu Negara. Dadah juga Kapten.
Permisi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mau lapor. Kapten udah sampai rumah dalam keadaan baik. Laporan selesai. Siap, Kapten. Laporan diterima. Calon ibu dari anak-anakku, jangan lupa ya. Kalau mau bobo, cuci muka, cuci kaki, gosok gigi. Tapi aku masih belum mau bobo. Hele, sosokan gak mau bobo. Palingan 5 menit lagi pasti udah merem. Tahu aja sih kamu tuh, Ar-Rahmanten. Ya udah matiin lampunya, aku bacain Rahman. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu was-sajaru yasjudan.